Nah, saya ini ben fair gantian suami-suami yang suka melukai perasaan istri, menyakiti hati istri, maka akibatnya aku urung tahu krungu keterangannya. Ya rata sampai ke urung tahu krungu. Engko malah salah kabeh. Urung tahu krungu. Meneng rasa cerewet. Yang ketiga. Wis meneng. Ya ngene iki sing marake angel mlebu swarga ya ngene iki. Ambek aku e lambemu kaya ngono apa meneh ambek bojomu. Menungso urip nang donya niki kaya wong wedok meteng. Nek wong wedok meteng niku mendah-mendah riwariwi nggembol bayi, sok nek wis wayahe ngeden ngetokno. Lah menungso urip niku ya mendah-mendah riwariwi nggembol roh, sok nek wis wayahe ya ngeden ngetokno roh. Sing dadi persoalan no kene iki. Sok nek wis wayahe kula sampean ngeden ngetokno roh niku gampang to angel. Kan ora mesti to ibarat wong wedok nglairke niku ana sing gampang ana sing angel gitu. Bahkan Kanjeng Nabi cerita ya benjing ten akhirat itu ada ana wong wedok dudu wong lanang wong wedok tapi wujudnya ora wujud wong bentuke ora bentuk wong ndase celeng awake jaran. Hi. Siapa itu? Istri yang suka membebani suami di luar batas kemampuan, suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami. Wong lanang sempeneng nggih. Cocok. Cocok. Wong wedok rewel kari ngomongi ora krungu pengajian kae. Seneng cocok. Jere sing wedok kiai taek. Soalnya wong wedok umur 50 tahun lebih ngono kuwi kondisine. Nok kamar wong loro karo bojone beda, sing lanang jeh mantuk-mantuk, sing wedok wis gedhe-gedhet. Nang jero kamar kapan sing lanang teko ngono digetaki, arep ngopo, arep nyapa, tuwek neko-neko. Rono. Pokok wong wedok nek umure 50 tahun lebih niku nek bengi sering pakai pengaman. Tahu suami datang dik semangat ngono wong wedok cepet-cepetan blonyoan minyak kayu putih ben aman. Ya sing lanang panggah ngeyel lah ya tambah remason. Sing urung mandi ya 3-in-1 labur pagoda. Sing lanang panggah ngeyel ya terpaksa senjata pamungkas parutno brambang. Wong lanang kena parutan. Urusan nopo ae? Gusti Allah ngerasakan sing gampang ning sampeyan ora digeangel-angel apa ae dikongkon sing gampang-gampang. Panjenengane menungso niku senengane ngono. Padha karo guru nek nunggoni murid ujian ngene kae lho, anak-anak kerjakan yang mudah-mudah dulu. Soal yang sulit jangan dikerjakan dulu. Guru sampean biyen yo ngono. Kerjakan yang mudah-mudah. Engko nek sampean ribut garap sing angel, waktune lo terbatas. Sibuk garap sing angel urung karuan bener, akhirnya sing gampang-gampang ora kober garap. Urip nang donya iki ngono. Saman nglakoni sing gampang-gampang, sing iso-iso lakoni sakake-akehe. Sing angel-angel ora usah dipaksa wong angel kok. Sopo sing ngarani agama ki repot? Sopo sing ngarani agama ya angel? Urung iso ngaji wong kuwi tengere. Lho kok umpama saiki tekene Nabi Musa ana terus sing nyekeli tanganmu. Gepukno kae Suramadu kae. Pukulkan ke Selat Madura, jebret nang kowe jegura. Al-kelebu wal megap-megap. Wis sing hebat dudu tekene, tapi wonge sing nyekeli teken. Maka apa di tangan siapa? Bisa berbeda fungsi untuk apa karena siapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Sing nyekel teken kuwi Nabi Musa, diuncalke ning alun-alun, dadi ula gedhe, keloket. Tapi lek sing nyekel teken kuwi sampean, mbok uncalke sing keloket ulamu. Makasih.
Ibu-ibu, terutama yang janda, kalau ditelepon suaminya orang, jangan suaramu mendayu-dayu seperti tadi. Ini tadi bukan kencang, ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita lagi-lagi. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Coba dong yang keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Oh, tidak diteleponnya lagi kau besok. Ini anak-anak ini sekarang yang komunitas-komunitas hijrah. Gampang sekali mengkafirkan orang. Baru belajar agama 6 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kotanya. Paham agama setengah-setengah. Semua orang dikafirkan. Berbeda dengan manhajnya. Salah. Bid'ah. Masuk neraka. Kau panitia hari kiamat. Anak-anak sekarang gampang betul dia kasih bid'ah-bid'ah orang. Sampai saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa ini Ustaz Asad? Bicara sunnah-sunnah baru kau tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Seenakmu kau ngomong situ. Dia bilang apa? Di Facebook, di wall saya. Dia bilang, buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak. Malah marah istri saya. Dia bilang, kasih kotor-kotor bantal. Kan arek-arek namanya biasanya ngomong, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Niku yo bener, tapi yo ono gak bener. Dari sisi bener, lihatlah apa yang dikatakan. Meskipun yang mengatakan anak kecil, meskipun yang mengatakan wong orang genah, pokok ono manfaate, ono hikmahe, ambil. Bener, tapi di sisi lain, lihat pula siapa yang mengatakan, penting. Sehingga apa di tangan siapa bisa berfungsi beda untuk apa karena siapa. Baleni. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Tekene Mbah Yai Khalil Bangkalan, diparingne nang Mbah Yai As'ad Samsul Arifin, diutus ngaturne tenggene Mbah Yai Hasyim Asy'ari.